Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya habis ketemu dengan satu karyawan atau security dari rumah sakit Pertiwi. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi si korban ini, si jenazah ini tuh, orang yang meninggal itu awalnya dari Insani. Insani dirujuk ke Pertiwi. Nah, tapi dari perjalanan dari Insani ke Pertiwi itu si orang tersebut udah meninggal. Jadi pas begitu datang sampai di rumah sakit Pertiwi itu sudah tidak bernyawa lagi. Nah, dan untuk pembawaan jenazah, jadi dari pihak rumah sakit Pertiwi sudah menawarkan ambulan untuk membawa jenazah tersebut, tapi dari pihak si orang yang meninggal ini mungkin nggak tahu kenapa, nggak mungkin dari biaya apa gimana kan gitu, saya juga nggak tahu. Tapi dari pihak keluarga memutuskan untuk membawa di motor karena disetopin mobil angkot pun angkotnya tidak mau karena membawa jenazah. Jadi klarifikasi masalah video-video itu mohon dibantu untuk dipirahkan lagi. Jadi itu bukan ada kesalahan di rumah sakit kan, itu sudah meninggal di perjalanan dari rumah sakit Insani ke rumah sakit Pertiwi begitu.